Puluhan truk terjebak macet menyusul pembongkaran jembatan darurat di wilayah Desa Monmata, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya. Pembongkaran jembatan Bailey ini dilakukan menyusul telah rampungnya jembatan induk yang sebelumnya rusak akibat diterjang banjir tahun lalu. Sementara untuk kendaraan berukuran kecil dapat menempuh jalan alternatif yang melewati jalan desa di wilayah itu. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Yulianto meminta masyarakat bersabar, terutama awak truk menunggu proses pembongkaran jembatan darurat selesai. Dengan begitu truk langsung dapat melewati jembatan yang baru dikerjakan tersebut. Dihimbau kepada para pengendara pada saat melewati jembatan Monmata, jembatan Bailey tersebut yang saat ini mulai tadi malam mulai dipinggirkan, nanti akan kita bikin sistem buka tutup sementara. Dan insya Allah karena sudah dilakukan pembongkaran mulai tadi malam, diprediksi siang ini sudah selesai. Sehingga nanti pada saat jembatan yang beton sudah selesai, tidak ada sistem buka tutup lagi karena jembatan tersebut bisa dilalui oleh dua kendaraan, dua dari dua arah sekaligus. Dari Aceh Jaya, Muhammad Ali melaporkan untuk Aceh Video.